Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas-panas kayak gini. Saya lagi di stasiun Pasar Senen. Hari ini ada perjalanan perdana kereta api Cikuray dari Garut menuju Pasar Senen. Sebentar lagi keretanya akan datang, sekitar 10 menit atau 15 menit lagi. Kita akan menunggu kedatangan kereta api Cikuray. Alhamdulillah nih keretanya udah mulai masuk ya, dari arah Jatinegara masuk ke arah Pasar Senen. Nah, kita dari jauh kelihatan kereta api Cikuray ini merupakan kereta layanan kelas ekonomi ya, dari Kemenhub yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia. Dalam perjalanannya, kereta api ini akan berhenti di 15 stasiun ya. Dari stasiun itu dari Garut PSM 15 stasiun, 13 stasiun dari PSE ke Garut. Nah, dan stasiun untuk di lalunya itulah Cibatu, Leles, Nagreg, Cicalengka, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Karawang, Bekasi, dan Jatinegara. Selanjutnya terakhir di Pasar Senen. Nama Cikuray sendiri berasal dari gunung yang bertipe stratovulkano atau gunung berapi yang berkerucut dan terletak di Garut. Dalam perjalanannya, kereta ini akan menempuh sekitar 215 km dengan waktu tempuh 6 jam 27 menit Garut PSE dan 6 jam 58 menit PSE Garut. Frekuensinya tetap ya, satu kali perjalanan keberangkatan tiap hari. Kelasnya ya tetap ekonomi. Tempat duduk sekitar 80 tempat duduk per gerbong. Disusun dengan dua kelas ekonomi saling berhadapan. Nah, kita lihat keretanya udah mulai masuk ke stasiun Pasar Senen. Oh ya, di sebelah kanan atau di jalur 6 itu ada kereta berantas yang siap-siap akan berangkat juga. Nanti kita akan mengabadikan juga perjalanannya. Nah, sementara ini kereta api Cikuray memasuki stasiun Pasar Senen. Nah, itu kereta berantas sudah mulai keluar dari stasiun Pasar Senen dan dengan tujuan akhir Blitar. Oke teman, ya ikuti terus ya perjalanan hunting hari ini. Selain Cikuray, saya juga akan mengabadikan beberapa kereta yang akan keluar dan masuk ke stasiun Pasar Senen. Ikuti terus hunting hari ini.